Teresia Uli Pardede sebagai koordinator aksi mengatakan warga Balige mendukung penuh keluarga Brigadir J dalam pengusutan kasus ini hingga tuntas. Doa bersama dengan kematian daripada anak kami, Brigadir J Joshua Huta Barat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Aksi seribu lilin dan doa untuk dukungan agar kasus kematian Brigadir J diselesaikan secara tuntas digelar di Bundaran Balige Toba pada Minggu malam 7 Agustus 2022. Aksi yang dihadiri ratusan warga Balige dan sekitarnya ini berlangsung kondusif dan hikmat. Dalam aksi ini terlihat warga menyanyikan beberapa lagu sembari memegang lilin dan menyalakan flash HP sebagai rasa solidaritas Brigadir J. Untuk pengamanan aksi ini, pihak kepolisian dari Polsek Balige diturunkan. Teresia Uli Pardede sebagai koordinator aksi mengatakan warga Balige mendukung penuh keluarga Brigadir J dalam pengusutan kasus ini hingga tuntas. Doa bersama dengan kematian daripada anak kami Brigadir J Joshua Huta Barat dan juga kami berdoa buat Polri. Itulah acara yang kami lakukan malam ini. Dan kami dari keluarga besar Huta Barat yang ada di Toba berturut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak kami Joshua Huta Barat. Dan begitu juga kami berharap kepada Bapak Kapolri atau Polri. Kami berterima kasih karena sudah mulai terungkap dan kami berharap Pak semoga ke depan semakin terungkapnya masalah ini dan kami percaya Bapak Polri pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Begitulah harapan kami dari Toba. Setelah berdoa bersama, massa membubarkan diri dengan tertib tanpa menyebabkan gangguan lalu lintas di sekitaran Bundaran Balige.